Jangan dua-dua, Mas. Jajar, satu Banjar. Ya, satu Banjar. Belakang itu sama, Mas. Belakang. Kan galak berbunyi. Yang ketiga alias ALD, pelaku merupakan residivis juga, tindak pidana narkotika 2020, menjadi perantara jual beli narkotika untuk ancaman ayat 1 tambah 1/3. Untuk kronologis yang dilakukan oleh pelaku pada saat tanggal 19, yaitu unit narkoba dari Polres Sukoharjo mendapat laporan dari masyarakat ada di sebuah bengkel yang saya sampaikan tadi, wilayah Baki Sukoharjo, sering dilakukan transaksi ataupun yang mencurigakan. Kemudian petugas melakukan atau melaksanakan lidik secara intens, nggak cuma sekali, dua kali, tiga kali untuk bagaimana mengetahui. Kemudian setelah diobservasi, kemudian pukul 2 unit narkoba Polres Sukoharjo berhasil mengamankan yang berada di bengkel yang saya sampaikan tadi di wilayah Sukoharjo. Kemudian dilakukan pengembangan dan mengaku saudara SDT, kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan narkotika golongan 1, bukan tanaman, alias sabu, di saku celana saudara SDT sebanyak 1 paket, yang bersangkutan mengaku masih menyimpan, memiliki golongan 1 bukan tanaman, yaitu sabu, disimpan di kamar berada di bengkel. Kemudian yo, titipnya berapa hari itu diambil? Titipnya berapa hari biasanya? Sehari aja. Mas, kalau mengkonsumsinya sendiri atau biasanya ada temannya? Awalnya kadang sendiri, kadang ada teman. Ya, temannya yang punya. Kadang DPO, yang DPO sekali. Ya, kali-kali. Keluarga belum? Iya, setengah. Iya, kadang. Masih bujang. Biasanya uang hasil titipan dipakai buat apa? Beli lagi surat itu. Berapa? Dari kan berarti itu temennya yang titip belum ditangkap atau gimana? Yang ini? Dan temennya yang DPO. Izin foto. Oh, DPO. Boleh dinaikkan gini. Dipegang Mas. Masalah lo kan. Alhamdulillah 2,5 on. 2,5 on itu seharga berapa ya, Dan? 1 on 80 juta kurang lebih. Masa kok gue retok 50? Tenang aja, Mas, dibohongin ini. Itu solo karmu lo. Dan mohon maaf, Ran. Ini ya, bulan Juli. Tersangkanya 4 dan ini yang 2 on. Tapi kalau yang tambah dengan bulan Juni itu tersangkanya 6 orang tersangka, termasuk yang sebelah kanan. 6 orang. Oke. Jadi 2,5 lebih didik ya. Siap. Kalau dari bulan Juni-Juli itu ada 6 tersangka. TKP-nya di mana saja, Pak? TKP kalau yang ini di Bendosari ya. Bendosari Sukoharjo. Terus yang ini di Baki ya, Mas. Di Baki. Terus kemudian Makam Haji ada. Makam Haji, Mbak. Tiga lokasi. Senilai berapa ini, Dan? Senilai jumlah uangnya 80 juta, saon kali 3 berarti. Kali 3.
240. Ini rencananya mau diedarkan di mana, Dar? Jangan tanya sama saya kalau mengedarkannya. Masih kita selidiki. Saya masih pengembangan dari narkoba, masih pengembangan untuk beredarnya di mana. Tetapi yang bulan Juni juga termasuk ini beda lagi, toh, Mbak. Ini yang sini. Nah, ini Juni juga yang 20 titik itu, mana? Yang 25 titik. Yang 25 titik. Bukan, maksudnya yang mau nyebar di. Oh, gitu. Niki. Oke, ini. Ini TKP mana, Dan? Kalau ini ditemukannya di Klaten. Oh, Klaten. Iya, tapi pengembangan dari Sukarjo. Pengembangan dari Sukarjo. Sudah ditanam di 25 titik. Pengembangan dari berawal dari Sukarjo. TKP pertama Sukarjo dikembangkan sampai ke Klaten. Oh, gitu. Dari Sukarjo, Dan, kalau tadi kan ada di PO, ada berapa di Lorna? Jangan dua-dua, Mas. Sekir, satu Banjar. Ya, satu Banjar. Belakang itu sama, Mas. Belakang. Kan galak berburu. Masak.